istirahat dulu setengah dua sampai dengan Siki.
kita sudah sampai di pintu angin. Ini tadi ada teman beli ikan, sekarang lagi dorong jatuh mau ngedeng dan ngebatar sambil nyari kayu nanti guys. Tiga maksudnya minyaknya tadi tuh terlalu banyak. Oke, okay, halo semua. Kita makanan sudah jadi. Jadi kita makan dulu ya. Oke, mari. Ini ada ikan, ada nugget, ada ikan goreng. Tidak ada sayur ya. Kita hanya masak begini aja seadanya. Oke, mari kita nikmati. Kamu bilang apa? Kalau kampung itu malam biasa itu kirim-kirim barang ya. Maksudnya kalau ada mobil parkir ke apa kah? Oh, sudah itu kita tidak apa panah. Lewat juga tidak apa panah. Kampung mana itu? Ah, jangan ini mau kira mau di mana? Kampung yang di ini. Dan sampai dekat danau. Dekat danau memang. Wah, untung dulu tuh lewat ntar dapat panah ya. Kan ada kampung yang di ini tuh. Ini kabupaten nanti udah putar bawah. Berputar begini baru di ujung. Aku berhadapan. Itu anak perempuan tuh? Hah? Anak perempuan kan ada anak laki-laki. Oh. Di sekolah juga. Oke semua, sekarang sudah jam 8 malam. Kebetulan ini adik saya kan tadi bawa pancingan, jadi dia mau ini pancing. Karena sudah dapat dua dia, ada di sana itu. Selanjutnya kita akan temanin adik saya pancing dulu ya. Oke, mari kita pantau bersama. Ini keren.
Assalamualaikum para bosku semua. Kegiatan mancing yang tadi kita lakukan kita tunda karena lamanya nggak berkehabat ya, karena tiba-tiba tadi hujan dan malam deras, jadi kita memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Mungkin semoga besok pagi hujannya sudah reda, jadi kita bisa melanjutkan kegiatan mancing dan insya Allah kita akan snorkeling di pantai di laut tengah. Oke, okay. Sekarang kita akan kembali istirahat dan kita akan ketemu besok pagi. Oke, okay.